Sebenarnya kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sejujurnya, ya ini. Kita enak sholat, kita enak ngaji. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati, segenap para ulama, para sadin, para hujan, para tokoh masyarakat, dan segenap hadirin sekalian, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam kita bingkiskan, kita haturkan keharibaan, kepangkuan junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua yang hadir di sini pada pagi hari ini akan mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini acara kegiatan kuliah subuh digabung dengan memperingati kelahirannya junjungan kita baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah untuk ketua koordinator kuliah subuh kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi bin Haji Main dan juga Ustadz Abdurrahman yang sedianya pada hari ini mengimami sholat subuh berjamaah, tetapi keadaan atau kondisi beliau juga kurang sehat. Dan segenap jamaah kuliah subuh, tetangga kita, saudara kita, orang tua kita yang mungkin hari ini sedang terbaring sakit, baik itu berada di rumah sakit ataupun berada di rumah, kita doakan senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, Allah murahkan rezekinya, dan Allah panjangkan umurnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiy al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan riwayatnya Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipimpin dari Majlis Taklim Al-Ittihad pimpinan guru kita Ustaz Nur Jaya Kusuma. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة
الصحابة يا رب وارض عن الصلالة. يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا. وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي تغشانا بنور يا ربي هضانك وأمانك. واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حضنا بالسعادة. صلي وسلم وبارك عليه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواء من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق فضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
barran. Mustamirun kullahi
Telah sama-sama kita ikuti pembacaan riwayatnya Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang hadir di sini akan menjadi bagian dari umatnya yang akan berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Musola Al-Afya yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Khairuddin. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, ini seperti ini ada panitianya. Alhamdulillah, mungkin panitia sampai saat ini belum tidur sampai jam 2. Saya mantau, alhamdulillah bisa tidur walaupun 7 menit. Rasanya pertama ini sebuah penghormatan bagi rumah kami. Hadirin, ini majlis taklim sebetulnya. Wakaf almarhum Haji Main bin Haji Bin. Beliau sebelum meninggal, beliau mewasiatkan pada putranya saat-saat detik-detik beliau meninggal, putra pertamanya dipanggil, tolong lanjutkan majlis taklim dan menjadi sebuah wakaf yang alhamdulillah sampai saat ini majlis taklim ini menjadi sebuah amal beliau almarhum Haji Main bin Haji Bin. Dan alhamdulillah juga salah satu putranya adalah Hafiz Quran Al-Mukarram Ustaz Muhammad S.H.I. M.H. Al-Hafiz. Artinya beliaulah insyaallah yang akan melanjutkan perjalanan dan amanah ini. 2 tahun sudah majlis taklim ini juga sebagai musola, juga ketika COVID kemarin sebagai masjid, dan juga sebagai kegiatan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kami lakukan alhamdulillah sudah beberapa tahun berjalan, karena memang ini adalah rumah kami, tempat ibadah kami, tempat kami mencari ilmu, dan tempat kami memberikan amal jariah untuk orang-orang tua kami, khusus Pak Haji Main bin Haji Bin. Jemaah sekalian, atas nama pengurus Musola Al-Afiyah, pertama mengucapkan selamat datang di tempat kami yang begitu sempit, tetapi inilah rumah kami, tempat kami beribadah, tempat kami menuntut ilmu, dan mohon doakan semoga tempat ini betul-betul menjadi tempat yang membawa keberkahan bagi
khususnya RT 09 RW 07. Kami tidak bisa melayani dengan baik, tempat mungkin kurang, bahkan ada saya lihat di jalan raya. Tapi inilah sebuah keberkahan dan sebuah penghargaan tempat sempit ini bisa dihadiri oleh jamaah, para asatizah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, dan kami atas nama pengurus musola Al-Afiyah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dari awal penerimaan sampai akhir nanti banyak yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan acara dan kegiatan ini senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti para jamaah sekalian ketika pulang ke rumah, pertama kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita, kemudian juga insyaallah kami akan memberikan buah tangan yang itu semua diberikan dari warga kita, warga RT 09, RW 07 dan para donatur. Demikian, mohon maaf. Bila topik walidah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ini musola Al-Afiyah mestinya jadwalnya kalau enggak salah 2 bulan yang lalu, kemudian ditukar dengan Masjid An-Nur ya Pak Yusuf. Jadi mestinya yang kedapatan musola Al-Afiyah, tetapi kemudian jadwalnya dirubah di Masjid An-Nur. Dan tadi juga ada yang telpon ke saya, ini musolanya sebelah mana ini? Apa masih bagian dari Jakarta ini katanya gitu. Ya saya bilang masih bagian dari Jakarta ini. Ada yang keder juga, karena ini pintu masuknya banyak. Bisa dari Gang Keramat, bisa dari Gang Rambutan, bisa dari Gang Sarimun, bisa dari Gang Belimbing ya Perjasa. Tapi alhamdulillah semua bisa hadir. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan mauizah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Rizki Rahman. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid ini, kita secara lahir dan batin bisa mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tercatat di dalam sejarah beliau menghina seseorang. Enggak pernah tercatat di dalam sejarah beliau meremehkan seseorang. Yang enggak pernah tercatat di dalam sejarah beliau memaki seseorang, enggak pernah. Nabi yang sangat penuh dengan kasih sayang, Nabi yang sangat penuh dengan cinta, bahkan bukan hanya kepada umatnya, bukan hanya kepada pengikutnya, bagi orang-orang yang menzalimi beliau, bagi orang-orang yang menyakiti beliau, beliau sambut dengan doa-doa yang terbaik untuk mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih tinggi ilmunya ini. Betul apa kagak? Tinggi ini. Dikatain, dijelekin, bahkan dilemparin batu, bahkan sampai berdarah, tapi enggak keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali doa yang terbaik untuk mereka, semoga mereka mendapatkan taufik dan hidayah memeluk Islam sehingga mereka selamat dunia dan akhir. Contohnya siapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Contohnya Hindun. Hindun ini pernah membunuh
walaupun dengan tangan wahsy, dengan tombak wahsy, karena perintahnya Hindu. Paman yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang terjadi Sayyidina Hamzah ketika setelah mati ditombak oleh wahsy? Itu Hindun enggak cukup, enggak puas dengan matinya Sayyidina Hamzah, diambil belati, dibelek dadanya, diambil jantungnya, dimakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kira-kira orang kayak gini bejat apa kagak ini? Allah, kejam apa kagak ini? Masya Allah. Tapi apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, yang mana kalau di dalam sebuah peperangan yang kalah jadi budak. Ya enggak? Fathu Mekah menang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa yang terjadi? Enggak diperbudak dan bahkan enggak dibunuh. Ini musuh-musuh Nabi yang dulu membunuh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang Nabi sayangi. Tapi apa yang terjadi? Idhabu fa antum mutlaqa. Berangkat ente semua, ente udah semua sudah merdeka. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibebasin sama Nabi, udah kagak jadi budak lagi, udah merdeka. Boro-boro dibalas, boro-boro disakitin, boro-boro dibunuh, tapi dimaafkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kejadian ini menjadi pintu sebab, pintu hidayah untuk Hindun. Akhirnya si Hindun yang tadinya bejat, yang tadinya sungguh keras, yang tadinya singguh begitu-begitu sangat kepada Nabi, memusuhi Nabi, bahkan menjadi orang yang paling terdepan memusuhi Nabi, membiayai, mensupport, mendukung, menggerakkan masyarakat kafir Quraisy untuk memusuhi Nabi. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Hindun masuk Islam. Hindun masuk Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelembutan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketinggian perangai akhlak yang sangat mulia. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh engkau, innaka la'ala, lamnya litaukid, ala khuluqin azim, yang mana ala ini yufidul isti'ala, menunjukkan yang sangat tinggi. Jadi kalau boleh dibilang sebenarnya innaka khuluqun azim cukup banget sebenarnya, yang karena yang berbicara Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak cukup dikasih dengan kalimat inna, kemudian dijelaskan anta, innaka, dhamir muhatab, pakai lam lagi, lam taukid lagi, ditambahin dengan ala. Masya Allah, ini pujian yang sangat luar biasa untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala, innaka la ala khuluqin, akhlak yang sangat mulia, angat ya, akhlak yang sangat agung. Allahumma shalli ala Muhammad. Hindun pun masuk Islam. Orang kalau ada masuk Islam, ya jubur magab lah. Selesai udah yang lalu. Betul apa enggak? Udah tuh enggak dilihat lagi, dulu dia musuhin, dulu dia ngatain, dulu dia ngebunuh, dulu dia gerakin massa, dulu dia ngajakin permusuhan, ngajakin peperangan dengan Nabi. Selesai udah. Ya jubur magab lah. Akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Sayyidatuna Hindun ini, dia bertaubat kepada Allah dan dia membalas daripada ayam jahiliyahnya dulu dengan apa? Dengan dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan jihad di jalan Allah. Medan pedang. Pergi ke medan tempur. Ini Sayyidatuna Hindun bukan hanya perang, bukan hanya datang, bahkan dia datang itu untuk perang, dan bahkan dia mati dalam keadaan syahid radhiyallahu taala anha. Ini luar biasa. Ini kalau orang kayak begini udah syahid ahli sorga.
mudah-mudahan kita bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip kalam dari Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengatakan di dalam kalamnya, Ilzam bab rabbak watrukul ladun was'alhu salamah min daril futun la yadik sadruk fal hadith yahun Allahul mugaddir wal alam syu'un syu'un la yakthuru hammuk ma gudir yakun gadda man ta'ala birrizqil gawam fil kitabi munzal nuran lil anam farida farida wasukht haram wal qana' rahah wa tama' junun junun la yakthuru hammuk ma gudir yakun. Imam Al-Qutbi Rishad wa Salibat wal Bilad Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau berikan sebuah nasihat kepada kita, ilzam bab rabbak, pegang teguh terus pintunya Allah Subhanahu wa taala. Pegang kuat-kuat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengharap dan mengharap pintunya dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehidupan ini orang yang enggak bisa ngerasain enaknya ibadah, enggak bisa ngerasain lezatnya berzikir, enggak berasain nikmatnya bersedekah, enggak bisa ngerasain nikmatnya menuntut ilmu, enggak bisa merasain nikmatnya dia menjalankan syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang enggak nikmat. Maka ini adalah orang yang kagak asyik sebenarnya. Orang yang kesian kalau boleh dibilang. Kenapa? Karena hakikat kenikmatan dalam kehidupannya ini, hakikat yang sebenarnya, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sejujurnya, ya ini. Kita enak sholat, kita enak ngaji, kita enak nuntut ilmu, kita enak berbagi dengan bersedekah, dengan infak, kita enak dengan apa? Kita enak dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia enggak ngerasain ini, walaupun duitnya banyak, kesian. Walaupun mobilnya banyak, kesian. Walaupun rumahnya banyak, kesian. Walaupun dia tiap hari keluar negeri, tiap hari jalan-jalan, kesian. Kenapa? Bukan itu kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan hakiki adalah ketika kita menjadikan hati dan jiwa dan raga kita kontak batin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang sebenar-benarnya kenikmatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilzamba rabbak watrukul adun, tinggalin tuh segala yang membuat kita hina, segala yang membuat kita jatuh, segala yang membuat kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Was'alhu salamah min daril futun, minta selamat dari tempatnya fitnah. Daril futun, rumahnya fitnah. Mana itu fitnah? Nih dunia. Nih dunia tempatnya fitnah. Nih banyak banget fitnahnya. Bukan fitan tapi futun. Udah dikatakan min daril futun, fitnah-fitnah, udah kebanyakan fitnah. Ini zaman Nabi Al-Haddad dia udah bilang begitu, nih tempatnya fitnah nih. Udah. Makanya kalau boleh dibilang memang sebuah di dalam kehidupan itu sudah pasti yang namanya ada hitam dan putih. Betul apa kagak?
ada baik dan ada yang buruk. Betul apa kagak? Ada langit, ada bumi. Sudah hukum dunia ini ya, ya ada hitam dan ada putih, ada baik dan ada buruk. Ini dunia, ini dunia loh, ini dunia, ada baik dan ada buruk. Yang memang Allah ciptakan mereka untuk ahli dunia, ya ke dunia. Adapun mereka yang Allah ciptakan untuk ahli surga, mereka ke surga. Mau dihilangin semuanya biar ahli surga, lantar yang ahli neraka gimana? Udah aturan Allah begitu. Mau dirubah semua, mau jadi ahli neraka kagak bakalan bisa, emang udah aturan Allah begitu. Ada ahli ahli surganya. Ini dunia. Karena hal tersebut kita ditugaskan untuk berdakwah, untuk mengajak orang kepada kebaikan dengan trik dan siasat yang tepat. Dakwah bukan sekedar dakwah menyampaikan dan menyampaikan, tapi ingat syarat daripada dakwah disebutkan dari Imam Ibn Qasim di dalam kitab Jauharutut Tauhid. Beliau menjelaskan syarat dalam dakwah, enggak membuat dakwah efeknya setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Kalau dakwah efeknya ntar malah lebih hancur, efeknya malah lebih buruk. Orang yang tadi sholat malah jadi kagak sholat, orang yang ngaji malah jadi tak ada kagak ngaji, orang yang tadi cuma maksiat bahasa kasarnya maksiat kecil, wah akhirnya malah jadi maksiat yang besar kalau pangan. Nah, ini lebih baik skip, stop dulu, tahan dulu, berikan kepada yang lain yang mereka paham trik dan uslub di dalam sebuah dakwah. Karena agama ini datang membawa kesejukan, datang membawa kedamaian, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguh wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen nyambung lagi cuman waktunya kayaknya udah cukup ini. Insyaallah kita sambung lagi deh ya. Ya, insyaallah kita sambung lagi biar kita ketemu lagi. Sebagai penutup, nyambung dari kalam Hulal Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladaik fashtagil bi rabbik walladzi alaik fi fardil haqiqah wa syar'il masun masun la yakthuru hammuk ma guddir yakun. Al-Haddad kasih tahu, alladzi li ghairik la yasil ilaik, yang buat orang enggak bakal sampai buat gitu. Rezeki yang Allah tetapin buat orang, ya buat orang. Walaupun orang udah nyampe depan mata, emang kata buat orang, ya buat orang. Enggak bakal nyampe sama gitu. Walaupun ini usaha, kalau emang Allah ketakdirin buat dia, mau apa dikata? Betul apa kagak? Bukan punya dia, bukan bagian dia, bukan haknya dia, Allah enggak kasih buat dia. Waladzi gusim lak hasilun ladai, dan yang sudah ditetapkan bagiannya buat kita, itu pasti bakalan sampai. Walaupun jauh, nih kita orang Jakarta, biar kata beras dari Cianjur nyampe tuh beras, betul apa kagak? Pisang biar kata dari Ambon nyampe di sini, betul apa kagak? Ikan teri dari Medan sampai mari, betul apa kagak? Jauh padahal. Waladzi gusim lak hasilun ladaik, udah dikasih pasti nggak bakal nyasar. Walaupun jutaan orang ahli bumi semua mau ngalang-ngalangin, nggak bakalan bisa, pasti bakalan sampai. Karena itu memang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu. Fashtagil bi rabbik, udah ini dunia udah ada yang ngatur,
ini rezekinya begini, ini perannya begini, ini bagiannya seperti ini tugasnya seperti ini. Fasyagil bi rabbik, tugas kita sibuk aja deh sama Allah. Lagian juga tugas kita masih banyak banget yang belum kita kerjain. Bini kita gimana, udah rapi apa belum? Anak kita gimana, udah rapi apa belum? Ngajinya, sholatnya, baca Qur'annya, auratnya, ya Allah hari gini. Karena itu yang bakal kita ditanya oleh Allah, bukan orang yang ditanya. Kita nanya, itu ngapa orang gak pakai jilbab? Itu ngapa orang kagak? Dia tugasnya masing-masing. Tugas kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Kita bakal ditanya bini sama anak-anak kita ntar. Yang ditanya kita, tentang anak kita. Bukan dosa orang, bukan aib orang yang ditanya. Unung apa dia? Kagak bakalan, tanya mulai ente. Sekarang nanya ente, anak ente gimana? Bini ente gimana? Keluarga ente gimana? Ah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia akhirat, amin. Fi fardil haqiqah wa syar'il ma'sum, di dalam melaksanakan kewajiban kita dan menjaga syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaksuru hamuk ma gudir yakun. Udah jangan banyakin sumpah. Jangan sumpek-sumpek, sumpek-sumpek, buang dah. Ngapain sih orang muslim pakai sumpek-sumpek? Emang udah digodarin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Godar, ada godarnya. Godar itu sesuatu yang gak kita sangka. Saya jujur, alhamdulillah, minta doanya, minta dukungannya. Dengan tuhlus saya minta. Saya alhamdulillah, mulai sejak 3 tahun atau 2 tahun yang lalu kurang lebih mengasuh anak-anak yatim, yang mana berawal dari kita ngajar pengajian, ternyata di depan mata saya ada anak yatim, yang mana saya keseharian saya ngisi di sana. Masa iya anak yatim depan mata kita mau tutup mata? Mentah buat saya. Makanya saya komunikasikan dengan pengurus, saya ngasuh anak yatim. Alhamdulillah sekarang dibangun asrama yatim. Jadi minta doanya, mudah-mudahan saya lagi membangun untuk asrama yatim piatu dan duafa. Mudah-mudahan dilancarkan pembangunannya, mudah-mudahan rezekinya dibanyakin, mudah-mudahan santri dan santriwatinya dijadikan anak yang soleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kapan waktu kita ketemu lagi. Hakadzamin wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dengan doa, ada beberapa maklumat atau pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan kuliah subuh kita. Apakah nanti kita teruskan atau kita tutup sementara, nanti akan disampaikan oleh bendahara kita yaitu Bapak Ustadz Haji Yusuf Asmoy. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustaz, para guru. Yang mohon maaf kiai, gak disebutin kiai ya, karena waktunya pak cuma 30 menit lagi. Ya, mohon maaf, mohon nasib semua. Dan bapak-bapak ketua masjid dan musola yang tergabung dalam kuliah subuh hari Rabu sekeluarga Jakarta yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Waktu 1 menit, puji syukur untuk Allah, salam dan salam untuk Rasulullah. Waktu yang singkat ini saya atas nama pengurus kuliah subuh hanya akan menyampaikan maklumat yang tadi malam saya dikontak langsung oleh ketuanya, itu Bapak Dr. Haji Ahmadi, yang alhamdulillah beliau tadi siang kemarin baru kembali dari rumah sakit setelah dirawat. Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat terus. Maklumatnya adalah agar disampaikan pagi ini bahwa beliau mendapatkan surat langsung dari Pak Wali Kota, ya, Pak Marul Ahmad Ali, sehubungan dengan meningkatnya jumlah yang terpapar COVID-19 di Jakarta
khususnya di Kecamatan Jagakarsa yang terus meningkat. Ya, jadi dihimbau oleh Pak Wali Kota agar kegiatan yang sifatnya mengumpulin banyak orang sementara ditunda, termasuk kuliah subuh hari Rebo, ya. Karena suratnya dari Wali Kota harus kita hormati, ya, sebagai umaro kita, gitu ya. Jadi Bapak Ketua DKM Masjid Musola dan Pak Kiai diinformasikan oleh Ketua untuk kuliah subuh Rebo besok seharusnya di musola apa Ustaz? Al-Munfiun. Sementara kita liburkan. Sampai kapan? Sampai waktu yang belum ditentukan. Nanti mungkin surat dari Pak Wali Kota nyusul lagi, ya Pak. Jadi mau dimaklumi, Pak, ya. Baru kita buka berapa bulan, ya. Covid-nya meningkat lagi dan kita diimbau lagi. Ya kita taat lagi dah, ya, sebagai warga yang baik. Atas himbauan dari Pak Wali Kota, kuliah subuh sementara diliburkan sampai waktu yang belum ditentukan. Namun untuk arisan, ya arisannya, Pak, agar tidak menengok, ya, agar tidak merusak pembukuan juga, ya, arisan tetap, Pak, arisan tetap, ya, arisan tetap yang mingguan dan iuran bulanan tetap akan dimintain, ditarikin, bukan dimintain, ya, oleh Ustadz Haji Nur Syatiri, ya, Pak, agar tidak mengacaukan pembukuan, arisan tetap akan ditarik. Nanti Ustadz Haji Nur Syari akan tetap keliling ke rumah ketua-ketua masjid dan maupun musola yang tergabung dalam kuliah Rebo, ya Pak. Jadi saya mohon maaf, semata-mata kita liburkan karena kita menghormati surat dari Bapak Wali Kota langsung ditujukan kepada ketua kuliah subuh Rebo Bapak Haji Ahmadi, ya. Itu jelas, Pak, ya. Iuran tetap, kita libur. Sampai kapan nanti kami informasikan. Mari terakhir kita baca Fatihah, ya, untuk pengurus maupun jemaah kita yang saat ini pada kurang sehat, ya, di samping ketua kita, ya, kemudian Ustaz Abdurrahman, ya, dan yang lain yang banyak yang sedang pada sakit, terutama yang mengusim sakit, ya, agar Allah segera angkat penyakit mereka sehat, pulih, sembuh kembali seperti sedia kala dapat kembali berjamaah bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para hadirin, bahwa kuliah subuh kita yang sedianya akan dilaksanakan di Musola Al-Munfiun, yaitu di dekat Kawi Motor Cilandak. Jadi untuk sementara kita tunda. Nih kalau yang hari Minggu kemarin malah baru buka dia. Ini udah langsung tutup mungkin. Pak Haryono serengseng tutup. Jadi alhamdulillah kita tutup semua. Jadi mungkin kita taklim-taklim tinggal di musola-musola dan di masjid-masjid. Kalau mungkin itu tidak tutup. Untuk itu marilah sama-sama. Untuk kantong hijau, mohon maaf, itu berjumlah Rp1.650.000. Alhamdulillah turun juga ini gara-gara Covid. Ini memang musyola alafiah baru, jadi mungkin masih kaget juga ini kali. Untuk itu marilah sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan hak asrar keberkahan daripada Suratul Fatihah, orang-orang yang telah mendonasikan, mensedekahkan, menginfakkan hartanya untuk kegiatan kuliah subuh, bagi keluarganya yang telah meninggal dunia, wabil khusus Bapak Haji Mahin yang telah mewakafkan tanah ini, senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan di alam kuburnya senantiasa selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi keluarga kita yang sedang sakit, senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, dan orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya senantiasa Allah ganti dengan yang berlipat ganda, Allah lunasi hutang-hutangnya, bisnisnya Allah berikan kemudahan, kelancaran, ngobek-ngobeknya Allah berikan gol, dan Allah ijabah segala hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyya wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadrati nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sekali lagi bagi yang hari ini tidak hadir untuk mohon diinformasikan. Jadi jangan sampai nanti hari Rabu depan sudah berada di Musala Al-Munfiun. Untuk doa guru kita Ustaz Dr. Sa'ad Syafa'at, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya dzal jalali wal ikrami ta'ala al-islam. Allahumma bihaqil fatiha wa bisiril fatiha wa bil muzzatil fatiha. Ya farijal ham wa ya kasifal gham wa ya man li ibadati wa yakfi wa irham. Ya dafi'a balai ya Allah wa ya dafi'a balai ya Rahman wa ya dafi'a balai ya Rahim. Dawakum biya subhanak Allahumma tahiyyatum biya salam wa akhir dawakum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.